Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Ruang Demokrasi. Kali ini, ya seperti biasanya, kita masih dalam pembahasan tafsir atas angka kelahiran. Dan sekarang kita masuk kepada tanggal 7 di bulan apa saja. Kemudian, seperti biasa juga, kita bagi kepada 3 kategori. Pertama ada kepribadian, selanjutnya ada karakter, kemudian ada sisi negatif. Secara kepribadian, orang yang lahir di tanggal ke-7 ini, mereka secara alami mandiri, karakternya individualistis dan punya ide-ide original. Mereka bukan tipe yang materialistis, tetapi mereka punya tingkat kekayaan dan materi. Mereka punya cara untuk mendekati hal apapun dan ini membuat mereka berada di kelas tersendiri. Mereka punya ide-ide dan hebat dalam mengekspresikan gagasan dalam tulisan. Mereka adalah penulis yang handal. Mereka suka melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri dan tidak suka mengambil alih bisnis keluarga mereka. Jika ada, mereka akan membiarkan orang lain untuk mengelolanya. Mereka selalu ingin perubahan dalam hidup. Mereka suka mendermakan waktu dan uang untuk kedermawanan dan kerja sosial. Intuisi mereka kuat dan dengan cepat mengerti dan belajar suasana hati orang lain. Maka mereka dengan mudah bergaul dengan orang lain karena mereka mengerti dan memahami mood tersebut. Lahir di hari ini merupakan salah satu hal terbaik. Mereka bisa menjadi kaya dan beruntung. Selanjutnya, pada sisi karakter, mereka selalu resah dan mudah membuat perubahan dalam hubungan. Mereka jarang setia kepada satu orang untuk waktu yang lama di masa-masa mudanya. Jangan terkejut kalau mereka bisa menikah lebih dari satu kali. Mereka selalu mencari keamanan dan memikirkan masa depan. Terkadang, mereka suka berganti pasangan sesekali tanpa mempengaruhi hubungan permanen mereka. Mereka perlu bersandar kepada pasangan dan secara konstan terus mencari keamanan. Kehidupan seksual mereka sangat kuat. Sementara di sisi negatif, mereka suka banyak perubahan dalam hidup dan ini bisa merusak. Jika mereka terus berpindah dari satu hal ke hal lain, mereka hanya akan merugikan diri sendiri. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi kemudian dengan angka 7 atau tanggal 7.